Jatiwangsa. Apa kau langat? Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahas dalam titah ucapan menyunjung kasih Yang Dipertuan Agong di Dewan Yang Mulia ini. Kesempatan ini juga saya ambil bagi pihak rakyat Titiwangsa untuk melahirkan simpati terhadap ahli keluarga mangsa MH370 yang hilang sehingga kini belum ditemui. Kami sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wataala sentiasa melindungi mereka dan kita semua. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil perhatian Dewan ini mengenai masalah yang melanda rakyat Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor yang kini masih tidak nampak jalan penyelesaian isu air ini. Catuan air yang dijalankan sejak 2 bulan ini amat menyusahkan rakyat. Lihatlah bagaimana rakyat di luar sana menderita, terutama yang tinggal di flat-flat kos rendah, perumahan awam, PPR, akibat dari catuan air ini. Ini tidak termasuk komplain yang begitu banyak saya terima sebagai wakil rakyat dari kilang-kilang yang beroperasi di sekitar sempadan Kuala Lumpur dan pinggiran negeri Selangor serta pemaju-pemaju perumahan yang tidak dapat sambungan air tambahan untuk projek-projek mereka disiapkan dan mendapat CF seterusnya kepada pembeli. Malah kesan ketiadaan atau catuan air ini lebih membebankan rakyat golongan miskin dari yang kaya. Saya beritahu begini kerana kalau kita lihat struktur pembinaan rumah-rumah flat yang kita ada hari ini tidak menyediakan tangki air di dalam rumah, tetapi menggunakan tangki air yang besar di atas bangunan tersebut. Manakala rumah-rumah mewah yang dibina ini, mereka mempunyai tangki air dalam rumah yang boleh menampung keperluan air untuk 2-3 hari. Sebab itu apabila kita berlaku catuan ini, kita tidak rasa kesusahan. Tapi kalau kita bandingkan kepada rakyat yang tinggal di rumah-rumah flat ini, kita nampak setiap kali mereka beratur menunggu air, mikul beldi untuk naik ke atas. Sebab itu isu air ini perlulah kita lihat dengan begitu teliti supaya kita dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tuan Yang Dipertua, isu krisis air di Lembah Kelang ini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku sekiranya kita semua tidak mempolitikkan soal air ini. Kadang-kadang saya malu apabila melihat rakan-rakan yang datang dari negara jiran seperti Singapura yang kita lihat tidak pernah menghadapi soal catuan air ini walaupun mereka ini menghadapi kemarau seperti kita. Ini kerana strategi mereka menangani isu air di negara mereka begitu jelas dan berjangka panjang. Sedangkan mereka juga menerima air mentah yang belum dirawat datang daripada negara kita. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya isu krisis air di Lembah Kelang ini telah pun dijangkakan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak 2008 lagi. Sebab itu Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu telah merangka strategi jangka panjang di mana kerajaan merancang membina loji rawatan air Langat 2 berserta pipe saluran sambungan air mentah dari Pahang ke Selangor bagi mengatasi kekurangan air ini yang dijangkakan akan berlaku pada tahun 2014 seperti mana yang kita jangkakan waktu 2008. Malangnya, apabila Barisan Nasional kalah pada pilihan raya 2008 yang berhormat, di Selangor, boleh pohon sedikit penjelasan, sedikit saja. Nanti kejap lagi saya bagi. Let me finish, ya. Malangnya, Barisan Nasional apabila Barisan Nasional kalah pada pilihan raya 2008 di Selangor, maka pembinaan loji Langat 2 ini yang sepatutnya dibina pada tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan
Oleh kerana kerajaan berdepan dengan masalah untuk mendapatkan kelulusan pembinaan dari kerajaan di Selangor, sehingga hari ini belum selesai. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Saya suka hati dengar bahawa Yang Berhormat cukup prihatin tentang krisis bekalan air kerana ia merupakan isu asas kepada semua warga negara. Tetapi adakah Yang Berhormat sedar antara sebab utama dalam pengurusan kepincangan, pengurusan aset air ini adalah kadar non-revenue water yang cukup tinggi di negara kita. Saya bagi contoh, mengikut laporan National Water Commission, non-revenue water secara purata di negara kita ini sekadar 36%. Ia ini bermaksud setiap 10 liter air mentah yang dirawat dan dihantar, tetapi dalam jalannya, dalam prosesnya, 36% sudah hilang. Sekiranya ini adalah sebab kerana pipe, mengikut laporan National Water Commission, terdapat lebih kurang 43,000 kilometer pipe-pipe air usang yang sepatutnya ditukar supaya mengurangkan NRW ini yang cukup kritikal. Setujukah kepada Yang Berhormat supaya Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional kita sama-sama pada tahun ini apabila Perdana Menteri merancangkan bajet tahun depan ini diberikan isu NRW ini diberikan keutamaan untuk mengatasi masalah bekalan air. Sekian, terima kasih. Okay. Yang Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang kita tahu, di mana-mana negara pun, non-revenue water ini adalah merupakan satu proses masalah yang recurring kita punya action, kita kena selesai. Kadang-kadang dalam sesuatu kawasan, hari ini dia tidak berlaku kejadian tersebut. Kemudian 5 tahun akan datang, dia akan berlaku. Ini adalah perkara yang berterusan yang perlu dikendalikan oleh mana-mana kerajaan yang mengendalikan proses non-recurring water ini. Dan saya ambil maklum, dari segi non-recurring water ini mencecah 38 hingga 40%. Dulu 40-45, sekarang ini ada perkurangan. Oleh kerana action yang telah diambil oleh operator kita untuk melihat bagaimana kita mengurangkan non-revenue water. Apa yang saya nak sebut sekarang ini ialah, di samping kita mengambil tindakan ini, kita juga kena melihat hari ini kalau kita lihat reserve margin yang ada di Lembah Kelang ini kurang daripada 1%. Kurang daripada 1%. Sedangkan jika dibandingkan dengan standard margin yang diperlukan bagi sesebuah negara maju ialah di antara 10 hingga 15%. Kita menuju negara maju, air tak ada, kena catu, di mana letaknya? Sebab itu saya beritahu bahawa walaupun kita telah mencari dan menyelesaikan masalah non-revenue water ini, kita juga kena fikir soal bagaimana kita meningkatkan kapasiti water ini. Saya bagi contoh sebenarnya, tuan-tuan, yang dipertua. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, mengapakah perlu kita mengait atau mensyaratkan pembinaan loji Langat 2 ini dengan pembelian semula 4 syarikat konsesi air, iaitu Puncak Niaga, Syarikat Bekalan Air Selangor Syabas, Syarikat Pengeluaran Air Selangor Splash dan Konsortium Abas, yang dianggarkan berjumlah 9.65 bilion. Itu pun syarikat-syarikat ini tolak. Jadi persoalan saya, kalau kita nak tunggu syarikat-syarikat ni bersetuju baru kita nak buat Langat 2 yang sepatutnya kita bina pada 2009 dulu, sampai bila kita nak menyelesaikan masalah air reserve margin kita? Nanti Tabing, ya, saya ingat cukup. Nanti saya bagi nombor. I have to finish this one first. No. Setujukah Yang Berhormat? Tuan Yang Dipertua, sepatutnya kalau kita semua benar ikhlas,
untuk membantu rakyat seperti mana pematang paus sebut sebab nak bantu nelayan, nak bantu petani. Sebenarnya kita semua kena berpakat untuk menyelesaikan masalah rakyat ini. Kerajaan Negeri Selangor sepatutnya meluluskan pembinaan ini sejak 2009 lagi. Ni Syah Alam, duduklah, tak payah. Ni diorang ni belum tidur. You kalau bercakap masih tidur. Okey, tidur. Ya, banyak bagi jalan tengok. Banyak soalan yang ditanya. Kita nak jawab. Saya tak menteri jawab. Oh, maknanya soalan ni bukan untuk dijawab. Saja-saja untuk nak politikkan isu. Sedangkan yang menswastakan air ini memang UMNO Barisan Nasional dulu. Ini lah punca masalah dia. Kenapa diswastakan? Salam duduk salam. Keperluan asas rakyat. Betul. Ne. Anda betul. Ya. Dia bengak. Tuan. Terima kasih tuan betul. Ni, Syah Alam kalau nak cakap nanti tunggu jadi menteri besar. Dah, dia dah dah giliran dah ambil dah Syah Alam, dah berucap pun. Sepatutnya kalau semua kalau semua kita benar ikhlas, Kerajaan Negeri Selangor sepatutnya meluluskan pembinaan ini sejak 2009 lagi. Waktu ketika itu, reserve margin kita tidaklah seketrikal seperti mana yang kita berhadapi sekarang ini. Sekarang, apabila air, masalah air menjadi makin meruncing, baru nak runding, baru nak bincang, baru nak buat MOU, baru nak sign MOU. Masalah dah banyak-banyak pun. Salam. Cukuplah, kemudianlah 36-12 mengelirukan dewan. Mengelirukan dewan. 36-12. Saya sokong. Datuk Speaker, ya. Faktanya mengelirukan dewan. Usaha untuk berunding tentang soal air di Negeri Selangor sejak 2009. Bukan baru sekarang. Faktanya tak betul Datuk Speaker. Itu mengelirukan dewan. Apapun tak sampai ke tahap 36-12 ya, Mat. Kita dah bincang daripada 2009. Nanti jadi MP lah jawab. Sabar, Mat. Duduklah ya, Mat. Faktanya tak betul. Okey, okey. Ya, penjelasan kena minta izin daripada yang berucap ya, Mat. Saya tak bagi. Mohd minta penjelasan. Peraturan mesyuarat. Saya dah beritahu tak sampai ke tahap 36-12 ya, Mohd. Ya, okay, tapi biarlah saya jelaskan. Tak payah batangannya. Saya nak pergi jelaskan. Dia sedang berbahas. Mohd ada kapasiti untuk menjelaskan. Buat ruling tanpa dengar saya punya hujah. Tak apa, saya dah dengar. How can you make a decision? I've heard you. Saya dah dengar tadi yang Mohd rujuk Titi Wangsa 36-12. Jawapan saya, kerana saya sendiri pun mendengar ucapan yang dibuat oleh Titi Wangsa. Jawapan saya yang Mohd, teguran yang Mohd tu, apa juga yang dibahaskan tak sampai ke tahap untuk merujuk Titi Wangsa ke 36-12. Itu keputusan saya. Okey, terima kasih. Tak sampai. Biarlah saya cakap dulu. Sepatutnya bila saya bangun dengan 36-12, Tuan Speaker kena suruh Titi Wangsa duduk sekejap. Dengar, ya, biar saya nyatakan apa bantahannya. Sebab jangan sampai ke tahap saya melihat yang Muhammad salah guna 36-12 ya. Titi Wangsa. Titi Wangsa. Minta penjelasan. Satu minit saja. Satu minit. Nak bagi jalan ya, Muhammad. Kami finish lah. Ya, Muhammad nak bagi jalan. Masa 5 minit saya. Okay. Satu minit saja. Kelang, kelang. Titi Wangsa tak bagi jalan ya, Muhammad duduk. Bagi saya cakap. Okey. Steady. Tunggulah, yang ini benda besar. Tuan Yang Pertua, saya bila saya pertikaikan soal kelulusan langkat dua ini ialah kerana saya lihat Kerajaan Negeri Selangor mengaitkan pembelian aset konsesi empat syarikat tersebut. Sekarang kita soal cerita masalah rakyat. Kita selesaikanlah langkat dua ni punya kelulusan. Kita buatlah pembinaan ini dalam masa 3 tahun. Beli yang konsesi itu pun soal konsesi rakyat ini juga, Tuan Speaker. Bukan konsesi langkat dua pun soal rakyat juga. UMNO ni nak berikan keuntungan kepada kroni-kroni mereka saja. Mereka nak bagi beli dengan harga yang mahal. Harga, kadar air dan sebagainya. Bukan soal rakyat ke? No. Apa? Besar-besar. Saya... Saya Titi Wangsa tidak minta penjelasan. Titi Wangsa. Ya, Titi Wangsa. Saya tak penjelawan.
Ini masalah raya kan? Saya tak bagi. Nak masalah, ini masalah raya. Lepas ini bercakap. Nak bincang. Masalah lepas raya boleh bincang. Bagi saya bercakap dulu. Yang Mat Kelang dulu. Saya tak habis lagi bercakap ni. Yeah. Ini pasal air saya tak habis ini bercakap. Ini salah. Cakap salah. Betul. Minta penjelasan. Tak. Tuan Yang Bertua, mengikut laporan yang saya baca baru-baru ini, kerajaan telah desak. Mereka mendesak supaya kita menggunakan, kerajaan menggunakan Water Service Industry Act, Wasia 2006, untuk mengambil syarikat ini apabila mereka tak setuju dengan harga. Saya nak beritahu Dewan ini, ini adalah perkara yang tidak sihat. Kita privatize aset ini selepas krisis 1998. Kemudian pelabur-pelabur ini melabur membina loji mereka. Kita suruh investor buat loji. Kemudian kita mereka pergi buat pinjaman. Lepas tu kita paksa mereka jual pada kerajaan oleh kerana kita diugut oleh kerajaan di Selangor tidak akan dibenarkan bagi DO kepada Langat 2 ini kerana kita nak syarikat 4 yang telah kita privatize sebelum mereka memerintah. Jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kepada yang yang berhormat, yang dipertua Dewan. Kalau kita lihat Section 114 Wasia Act ini adalah digunakan untuk national interest. National interest untuk mengambil 4 konsesi ini, mereka ini tak ada bagi masalah kepada kita. Dia tidak. Kalau you nak ambil, ya, you bincang separate. Saya maksud saya, kalau kita ada masalah dengan Dewan ini, kita bincang separate. Penjelasan sikit. Penjelasan mengenai 114. Boleh? Boleh. Terima kasih, Tuan Mat Tati Wangsa. Sebenarnya 2 minggu lalu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor telah tanda tangan satu memorandum of understanding di mana Kerajaan Persekutuan sendiri telah mengatakan bahawa mereka akan menggunakan Wasia Section 114 untuk mengambil alih pengurusan air empat-empat ini. Tapi masalah sekarang ialah selepas empat-empat konsesi air ini tidak di-agree dengan Kerajaan Negeri Selangor dengan 9.65 bilion, maka Kerajaan Persekutuan harus menggunakan 114. Ini telah dikatakan sendiri oleh Perdana Menteri, Perdana Menteri dan juga Menteri Air. Tapi saya sekarang tidak ikut. So siapa salah? Okay. Siapa yang tidak mau apa ni? Siapa yang tidak boleh memperjuangkan hak rakyat? Persetujuan Barisan Nasional ke atau okay, Pertahanan Rakyat? Saya faham where coming from. Saya nak beritahu Yang Dipertua. Sebenarnya bila kita cerita soal national interest, ialah untuk kita mengambil sesuatu kerana kepentingan rakyat. Hari ini di antara meluluskan loji 2 dengan mengambil syarikat ini, mana lebih penting? Yang penting ialah loji 2 ini perlu dibina secepat mungkin, diberi kelulusan cepat mungkin untuk kita bina dalam masa 36 bulan. Hari ini reserve margin kita dah tinggal kosong hingga 1%. Lagi 3 tahun kita berdepan hari ini, saya tak tahu apa nak jadi dalam Kuala Lumpur atau Klang Valley ini. Jadi sementara kita nak tunggu syarikat-syarikat ini kita ambil, syarikat-syarikat ini juga mereka mempunyai pemegang-pemegang saham. Ada yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Kita bersetuju dalam ini tetapi mereka tak bersetuju. Adakah kita nak menggambarkan kepada pelabur-pelabur di luar sana yang datang melabur negara kita, kerajaan Malaysia ini, mula-mula kalau dia nak, dia suruh kita melabur, lepas tu bila dia tak nak, dia merampas. Di mana letak kita punya keadilan? Dari segi soal bagaimana kita menarik pelabur ke negara kita. Ini adalah soal kita build infrastruktur. Adakah hari ini kita nak lihat semua power plant ini yang kita ada untuk mengeluarkan tenaga kita rampas daripada mereka? Kita tanpa mengambil kira 26 bilion bond yang telah dikeluarkan dalam negara kita. Kita kena be practical. Jangan masukkan benda yang tak masuk akal kepada sistem atau perbincangan yang kita memaksa dan ugut semata-mata untuk kita menang dari segi kedudukan politik. Tuan ya, boleh gulung yang mana? Loji Langat 2 ini sebenarnya boleh membekalkan sebanyak hampir 1.1 million liter air sehari. Ianya dapat menampung keperluan kita sehingga tahun 2023. Sekiranya kita boleh resolve non-water revenue ini, maka tahun 2023 ini juga akan meningkat menjadi mungkin 20-90. Apa yang perlu kita buat ini ialah kita menyediakan kapasiti. Sebab itu kapasiti ini perlu diluluskan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Oleh itu saya ingin mencadangkan pada Dewan Yang Mulia ini,
Siapa saja yang akan menjadi Menteri Besar Selangor selepas pilihan raya Kajang ini, pembinaan loji Langat 2 ini janganlah ditangguhkan demi kepentingan rakyat. Marilah kita sama-sama memikirkan masalah rakyat ini, seperti mana yang kita pertikaikan soal pengambilan bernas. Hari ini kita menceritakan soal rakyat, soal rakyat yang tak ada air. Tuan-tuan yang duduk rumah banglo ni bolehlah, kalau 1-2-3 hari tangki air boleh menampung sampai 5 hari. Tapi kalau orang yang duduk dekat flat, rumah-rumah pangsa yang tak ada tangki air, nak kena turun bawa beldi. Lepas tu ini YB baling, nak kena hantar air mineral water. Berapa banyak mineral water nak habis ni? Saya ingin cadangkan begini. Kalau benar-benar kerajaan di Selangor merasakanlah perlu mengambil konsesi ini, sebenarnya konsesi ini tak payah ambil. Dia sepatutnya pergi bincang dengan kerajaan persekutuan bagaimana kita nak ambil Syabas sebagai peneraju untuk distribute water ini. Macam kita tengok independent power plant, kita tak usik independent power plant, tapi kita jaga TNB. Kita make sure TNB ini adalah the sole distributor for the power yang di generate oleh mana-mana pihak dalam negara kita yang mewujudkan IPP. Begitu juga loji air. Kalau loji air ini kita biarkan private sector manage efficiently, dia tak manage secara efficient, kita penalize dia. Tetapi Syabas, kita boleh bincang bagaimana untuk ambil Syabas ini, jadikan dia seperti macam TNB atau telekom. Dia boleh kontrol semua loji-loji air ini, bagaimana mereka menghantar air-air kualiti dan capacity yang dia ada. Yang itu kita boleh bincang. Tapi kalau nak paksa keluar 9.65 bilion nak pergi ambil alih, saya ingat duit ini kenapa kita kena kayakan pemegang-pemegang saham. Lebih baik kita bagi, kita bina macam-macam benda lagi, rumah-rumah mampu milik yang kita boleh bina, yang kita nak pergi beli benda yang dah ada ni nak buat apa. Ya, habiskan Tuan yang amat. Betul, air sekali last. Ini perkara saya terpaksa tentu pasal ini dalam kawasan saya. Ini flat berkeliling. Tahun ini yang ke-13 flat ini masih tak diruntuhkan. Saya pun tak pernah, saya nak minta, saya tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni 13 tahun. Jadi saya nak minta mana-mana kementerian yang bertanggungjawab, mana-mana syarikat yang telah diberi peluang kedua untuk menyelesaikan flat berkeliling ni, sebelum dia nak fikir projek lagi 5-6 tahun ni, selesaikanlah bangunan tu supaya dirobohkan. Banyak penagih dadah, nyamuk, maksiat dalam tu, kita kena selesaikan benda ni. Jadi saya nak minta, kalau dah tak mampu, kita agensi kerajaan ada Perima, SPNB, UDA, kita pakat-pakat kita selesaikan itu hal. Jadi saya minta, saya itu saja. Dan akhir sekali, ini pasal security dekat airport Malaysia Airport Berhad. Saya nak tanya, bagaimana Malaysia Airport Berhad jaga airport kita? Bagaimana kita boleh membenarkan orang buat ritual dalam kita punya airport? Bawa kelapa dalam, dia nak buat kat rumah, dia nak punya pasal. Dia nak buat kat dalam bilik, dia nak punya pasal. Dia nak buat atas padang, dia punya pasal. Tapi dia buat dalam KLIA. Mana kita punya security ni? Dan apabila orang masyarakat luar sana masuk dalam kita punya cyber media dan sebagainya, dia orang gelak lah pasal dia buat dekat dalam KLIA. Yang hilang ni kapal terbang. Jadi saya minta pihak yang berwajib, kita kena pastikan bahawa jangan ada perkara-perkara karut ini dilakukan dalam kita punya airport seperti KIA ini. Sekian, saya mohon sokongan.